Assalamualaikum and welcome back to the Mining of Isaac Rebirth. Episode lepas aku ada buat benda bodoh sikit yang kontrol aku buat mabuk. Tapi macam mana pun kita still dapat bunuh Mums and kita dapat unlockkan Lazarus. So kita just buat Lazarus rather. So aku dah lama tak main game ni. Aku rasa macam aku dah lupa je dengan game ni. Tak nak kena cuba je. Kita main je sekali. So minggu lepas kita dah apa tu, dah unlockkan 8 achievement. First kita cuba unlockkan the womb. Kita lawan mum. Second kita lawan kita unlockkan yang tu, yang kita keluarkan sebelum boss-boss yang atas kuda tu. Aku tak tahu nama dia tu. Lepas tu kita dah dapatkan key of beat. Lepas tu kita dah dapat item apa tu, meat tu lah. Dan seterusnya kita dapat Monstro Tooth, aka kita dah lawan Monstro. Ini adalah item ni kita kalau aktifkan dia akan slowkan enemy lah, macam dia cakap ni. Kita dah keluarkan Little Chubby. Kita dah dah unlockkan the left hand. Dan kita dah kalahkan Lazarus. Nice. Lepas tu kita, last kali kita dah unlock the Prius. Itu salah satu challenge yang ada dalam game lah. And kalau siapa yang tak tahu, kalau kau start main Lazarus, kau akan dapat pill, random pill. Lagi lepas ni, dammit, aku dapat pill dengan dia. Kita akan dapat pill. Pill apa? Ini random. So kita cuba dulu. Paralysis, awesome. Paralysis dia kita kaku kat depan. Nah, that's why penting ni kalau kita jangan guna benda tu sambil kita lawan. Kadang-kadang ada orang suka makan pil masa dia lawan dengan enemy tu, you know? So macam tiba-tiba dia makan paralysis, mampus tu, mati terus. Okay, Boomer Man. Technically dia ni Boomer Man. Kau jangan kapak sakit. Okay, nice. Selamat. Okay, dapat bom. Siapa yang tua sikit dia tahu ke apa tu Boomer Man. Payahlah. Tak ada untung. Sekarang kita dah ada bom, kita kena nak cari Tinted Rock sekarang ni. Lazarus ni siapa yang aku sebenarnya aku minat sangat dengan Lazarus. So Lazarus ni sedikit bosan sekali. Dan dia lebab. Aku cuba guna item lah. Yep, okay. Dia akan slowkan apa tu orang enemy kita tu lah. Item yang bukan yang best money, tapi ya, it's an item. Apa dia? Aku dah dua kali dah kena hit. InsyaAllah aku nak cuba unlockkan, entahlah, any achievement. Masa dia ada 100, dia ada 178 achievement ke 161. So whoops. Lagi banyak. So kita ada 8, so kita dapat kita 160 lah. So hopefully aku yang dapat unlock it. Damage up, health up and damage up. Nice, dapat soul heart. Benda yang aku nak, aku nak ambil balik heart yang ada kat atas ada tu. Adalah item tu dengan tu. Cuba aku nak, cuba dia rasa. Aku tak nak kasih tapi terlanggar pula tiba. Damn, duit aku ada satu sin tadi. So kita secepat mungkin nak turun ke level seterusnya. InsyaAllah aku kalau boleh dapatkan Deal with the Devil Room supaya aku boleh unlockkan siapa yang terbang tu, Azazel. Pasal itu karakter favourite aku. It's not really character, it's like persona. Siapa yang nak tahu pasal game ni lagi detail, macam nak tahu apa sebenarnya game ni, kau boleh cuba tengok ada satu video. Oh, apa ni? Guppy's Head. Ooh, nice. Boleh kapit tu. So siapa nak tahu jalan cerita game, kau boleh buka satu YouTube channel namanya Game Theory. Oh nice, dapat soul heart lagi. Game Theory dibuat teori-teori game lah, every game yang ada. So
dia buatlah game tu di pasal game ni dan dia beritahu sebenarnya apa yang jadi, macam backstory semua benda-benda macam tu lah. Menarik juga sebenarnya. Memang menarik. Selepas aku tengok video tu, aku macam boleh faham lah cerita ni pasal apa. Dan aku lagi appreciate tu yang dia nak sampaikan. Dan sebenarnya betul lah. Dan dulu pula aku nak cerita ni, item tadi yang kita dapat masa kita lawan boss tu, dia sebenarnya akan regenerate health sekali. Dia bukan di setiap room, tapi setiap aku tu macam setiap kali kita bunuh champion. Oh, tak lah, aku tak ingat. Dan kalau item tadi kita dapat dia yang Bloodsucker, dia salah satu friend yang aku suka. Dia akan attack nearby enemy. Tapi dia keluar darah saja. Tak lah, aku tak ingat. Tak, aku tak ingat. Dalam floor ni kita tak kena shoot apa-apa lagi, so hopefully dapat build ke dalam room. Tips untuk siapa yang nak main game ni, kalau korang dapat kunci, jangan terus buka pergi ke shop. Pasal item room perlukan kunci. Kalau korang ada satu je kunci, don't use it. Simpan kunci tu. Kalau ada dua kunci tak apa. Dan kalau korang bawah daripada $4 pun, jangan berangan nak guna benda tu. Pasal item paling bawah aku dah 3. 3 tu usually macam sale ke benda baru dapat. Larry Junior. Larry biasa. Nice. Do the work, babe. Nice. So item tadi dia buat satu macam burst. Macam burst dia effect. Oh yes. Health up and deal with the devil room. Kapis hit. Setelah aku kapis hit ni, dia akan, yep, dia akan keluarkan lalat setiap kali. Aku rasa aku lagi suka ni kot daripada yang bawah tu. Dua-dua aku suka sebenarnya, tapi kena pilih kan. Never mind. And kita dapat dua demon heart sekali, so kita teruskan. Kalau boleh, insyaAllah aku nak dapatkan apa tu, apa, boss rush sekali dalam dalam game. So best juga. Pasal itu pun salah satu achievement yang aku nak sekali. Boss rush. God damn it. Aku dah tak ada, dah tak ada demon heart dah. Hati-hati. Okay. Aku sayang dengan demon heart tu. Boleh pula aku. And kalau kau perasan, ya, Guppy's head ni, dia regenerate every room. So kalau boleh, kau keluarkan dia. Setiap kali kau dapat, dapat battery ke apa, kau keluarkan je benda tu. Mom's Week. Aku tak ingat Mom's Week buat untuk apa. Kasi dia damage kot. Meh, yeah. Aku rasa dah unlock. Aku rasa aku dah unlock Azazel lah, tapi tak dapat achievement punya pop-up pun. Setelah akulah pasal Azazel dia, kalau kita dah buat deal with the devil room, setelah akulah. Tahu lah kalau aku salah buat ke apa. Oh ya, yeah, yang rambut ni dia ada chance untuk kita spawn laba-laba. Good, good, good to know, good to know. Aku tak suka benda. Aku tak suka. God damn it. Aku ingat tu member aku. Rupa dia tu yang jahat. Oh wow. Please. Oh damn it. Oh okay. Aku kena hati-hati. Aku tak nak ambil damage. Aku nak deal with the devil room. Wait, item room kita tak nak. Ah, item room kita dah dapat lah. Okay. So item ni rambut ni lah, item ni. So aku tak payah explore ke bilik-bilik yang lain. Damn it. Bila masa kita ada extra heart? Aku macam keliru pula. Masa kita ada extra heart? Kita lawan The Fallen. Salah satu hero yang susah juga. Masa dia terbelah dua dan dia, yep. Oh my god. Aku nak, aku nak bunuh seorang. Aku cakap aku nak bunuh seorang. Nice.
come on. Dead cat. Oh my god. That's awesome. Aku dapat dead cat. Maksudnya dia akan tukarkan semua nyawa aku jadi satu, tapi aku harus tambah 9 nyawa sekarang ni. And plus, tadi aku tak tahu macam mana aku boleh dapat one extra heart. So aku ada 10 nyawa sekarang. So all I need now is... God damn. Ooh, aku support tak keluar pergi ke. Okay. Usually aku spawn kat luar, tapi kenapa aku spawn kat dalam? What the hell? Okay, belum itu. Okay, one by one. Aku tu kau nak mati. Slow down, slow down. Damn it! Kena-kena. Kau jangan kena-kena nak mati sekarang. Nice. Si banyak aku tak langkah. Si gila-gila aku nak langkah benda tu. Oh no. Wow. Come on, aku nak nyawa. Damn it. Okay, ni betul-betul dia spawn aku kat luar. Oh, okay. Okay, good. Nice, dapat hat. Kenapa dia susah sangat? Itu pasal kadang-kadang ada orang tak berapa suka sangat dia ambil dead cat. Pasal nyawa kau tinggal satu. Kau tadi buat awal-awal kau buat macam banyak gila nyawa kan. Tapi sekarang nyawa kau semua hilang. Macam item sebelum ni macam useless lah. Itu pasal kadang-kadang ada orang tak berapa minat sangat dengan dead cat. Okay, nice. Jadi, the judgement. No. So, sekarang aku rasa aku akan terus masuk dalam shock tu. Pasal aku insyaAllah nak dapatkan soul heart ke apa tu. Anything good, please. Yep, soul heart and boom, tak yalah. Okay, aku nak donate kat sini sebanyak mungkin pasal... Kalau kita lagi tinggi, lagi banyak apa tu? Lagi banyak item dia akan kasih. And aku dapat achievement unlocked blue map. Maksudnya aku dah letak $10 ke atas. Blue map ni dia akan revealkan seluruh map. And maksudnya aku dah dapat tier 1 punya shop lah, tier 2 punya shop. So aku akan ada 3 item sekarang. Aku tak jumpa item lagi, so aku akan explore sikit. Oh no, aku akan apa tu, lawan boss dulu. Boss dulu akan explore. Kayaknya kita tak akan dapat. Kita tak akan dapat ni lah, boss rush lah. Pasal aku rasa aku lembab ni. Tengah item aku dapat ni bukannya untuk boss rush pun. Aku tak suka jump. Bunuh dia sempat mungkin. Nice. Oh. Okay, dapat mom's shoes. Maksudnya range up. Dapat blue. Okay. So kita kena keluar juga. Pasal aku nak cari item room. Kalau tak lambat tu rasa macam rugi pula. Lagipun aku rasa aku dah 12 minit. Yep, dah aku dah lambat dah. So tak yalah lah. Tak ada harapan untuk kau dah dapat boss rush. And dengan item ni aku rasa memang tak layak untuk kau ambil boss rush. Okay. Look at all the item that I cannot get. Okay. Boleh lah kita cuba judi sikit. Aku nak keluarkan sampai duit aku habis. 2, 1, and tak dapat apa-apa. Fuck you. Dapat lalat.
Okay, item good. So nasib baik aku ada yang setiap kali bunuh bunuh apa tu enemy ada chance untuk aku dapat nyawa balik. Aku rasa tu based on luck. Aku bukan ada randomize ke apa. Misalnya, sekarang luck aku macam rendah, so tak selalu lah aku dapat regen. Oh nice. Infamy maksudnya aku dapat topping. Aku susah dapat damage daripada depan. Aku takkan dapat damage. Aku bukan tak dapat, dia kadang-kadang dapat juga. Just that aku kurang dapat damage kalau dia depan. Kalau aku macam menghadap dia guna muka aku ni. That's a really nice item. Bagus untuk aku yang ada yang ada apa tu, yang aku macam susah nak elak. Fuck you. Aku kasih kau $3, aku kasih aku nyawa. Damn it. Aku sekarang perlukan soul heart. Aku perlukan soul heart. Room 1 tadi bagus gila kot. Room 1 tadi macam banyak gila soul heartnya pun. Oh. US dia dekat dalam. Okay. Ketut. Damage aku memang low gila sekarang. Damage aku terlalu low. Someone can you give me like a damage up with item. Well, technically tadi dah kasih damage up tapi aku tak cukup. I want more damage. I want more damage. Dapat pill. Pill adalah lemon party. God damn it. Oh wow. Okay, good. I hit you. Apa sali banyak sangat yang ada tengkorak. Dah lah aku tak boleh bunuh tengkorak tu. Good. Dia korang ni dia ada peluang untuk keluarkan champion dan lain kat dalam dia. So that's why kadang-kadang aku macam tak boleh percaya. Nasib baik aku ada topping tu kat atas ni, kena mampus lah. Okay. God damn. And asal aku berdarah? Asal aku repeat tiba? Pasal aku terlanggar ke? Ada item yang buat aku macam tu? Tengok. Aku tak suka dia tu. Aku tak suka dia tu. Aku tak suka. Okay. Dalam kali ni aku tak dapat deal the devil room again in this room. Salah aku dah ambil damage. Oh wow. No. Okay nice. Oh, okay aku dah ada nyawa balik dah. Mana? Damn it. Mana item room ni? Aku perlukan item room sebelum aku nak lawan boss. Masa aku rasa macam aku tak cukup kuat sekarang ni. Item tadi maksudnya, oh, petrified poop. Item tadi, item yang aku ambil ni dia macam dapat luck lah kalau kita kalau kita bunuh tai. Okay, so sekarang aku nak straight ke shop. Boleh kita pergi shop tu? Pasal aku dapat kunci emas tu, maksudnya aku tak payah bazir kunci untuk pergi ke shop atau pergi ke semua mana-mana item tu. And aku dapat, ooh, I want that one. Oh no, aku tak nak benda tu. Aku nak. Okay, so lalat aku dah banyak. So I prepared to go to fight the boss. Lalat aku dah banyak lah. Maksud aku musuh. Okay, good. Okay, ni salah satu boss yang kita unlockkan minggu lepas. Yang apa tu, boss naik kuda tu kan. So ni je lah. I think this is war.
come on. Ini second form dia dia akan jalan laju gila. Dan dia akan rehat jap. Kita lagi-lagi. Dia akan lagi-lagi. God. Oh, ngamuk. Achievement unlocked. Book of Revelation. Aku dah unlockkan the Bible. Aku nak ambil ke tak? Kalau aku ambil, aku mati. So, dah, ambil je lah. Oh no, aku still ada soul heart, so aku still hidup. So kita dapat health up. Eh no, aku tengok kita dapat apa. Aku terlupa. Kita dapat chubby dengan satu item yang aku dah lupa kita ambil apa. And kita dah unlockkan beberapa item, beberapa achievement seperti the Bible. So siapa yang tahu kegunaan the Bible dalam game ni, is that dia kasi kita flight temporal, boleh kita terbang lah sebetulnya. Tapi lagi satu kelebihan benda ni, dia kasi kita bunuh mobs in one shot. Kita just tekan Bible tu dan dia terus mati. Wow, nice. Tadi tu kita dapat he accept our offering. Maksudnya kita akan dapat, kita dijanjikan dengan dengan apa tu, deal with the devil room. Itu item tu paling best kalau kita awal-awal baru start kita dapat item tu. Maksudnya setiap floor mesti ada deal with the devil room. Ini bapak gila. Okay, this is dangerous. Oh damn, aku rasa aku still hidup. Okay, dia dah mati. Good. Malas masuk arcade. Kita belah di sini. Aku nak cepat-cepat pergi ke room. Aku dah lepas apa tu, boss rush. Maksudnya ni floor untuk lawan mums aku rasa. Sikit lagi aku nak mampus. Item multiplier. Nope. Okay, good. Oh, aku lupa. Oh yeah, aku dapat bowl of meat. Yep. Mau aku ingat. So korang sih suka tak apa tu game-game macam ni? Pasal aku rasa memang lah tak ramai orang tengok. Dalam beberapa puluh je tengok kan. Aku rasa macam, aku rasa suka ke tak. Aku suka. Macam satu game yang aku main sebelum ni, game Ori. Game ni maksudnya Ori and the Blind Forest tu kan. Aku suka gila game ni. Kena lawan balik. Fokus. So aku kan main game Ori tu kan. Aku suka gila game ni. Serius aku suka. Tips untuk siapa nak main game ni, kalau kau nampak mata tu, kau secepat mungkin bunuh mata tu. Pasal mata tu akan keluar ke kaki mak tu. Kalau kau boleh lah. Lama gini lawan mums. Kau cakap damage aku sakit tu. Akhirnya kalah juga mom.
item yang tak best. Item tu dia dapat apa tu, skip level dia, aku tak suka. Boop, tol bawah terus. Aku tadi macam terkejut macam, eh macam mana aku boleh dapat di room. Aku dapat dia kali kena pukul. Lepas tu aku terfikir balik, oh ya yeah. Aku dapat the offering. Well, aku akan sentiasa dapat di room. Oh yes, just die. Damage aku still, yep, kind of low. Dia sekali hit aku, aku mati. Seriously, pasal dia tu dia satu hit, satu hit satu nyawa. Dia antara yang paling kuat dengan damage lah. So kalau aku kena hit dua kali, aku dah mati dah. Oh, aku tertekan. Item tu bagus kot. Dia akan bunuhkan semua semua orang dalam dalam level tu. Okay, good. Awesome. Aku boleh elak tapi aku elak ke dalam. Range down. Awesome. Okay. Okay, ma. Mak aku suruh aku kemaskan tempat tidur pasal aku tidur kat ruang tamu. Come on, just die already. Thank you. Oh, shit. Oh, ngam. Pasal dia meru, susah aku nak attack diorang. Yeah, aku bunuh dia tapi dia. And ya, tank merah ni yang damage ke kau ni, dia akan respawn tau. So kau jangan, jangan di dia atas dia, nanti kau akan ambil damage. You feel you damage. Come outside. Oh, don't. Aku baru cakap come outside, pop kena damage dengan dia. Come on, nama dia. Sebenarnya aku ada yang apa tu, topi ni. Oh wow. Keluarkanlah kepala kau. Aku nak bunuh kau ni. Hello. Anyone there? Okay, good. Senang ke nak bunuh dia tapi dia tak, tak nak keluarkan kepala dia. Okay, cool. Mana boss ni? Okay. Here you are. Ada item room tak kat sini? Aku rasa ada. Aku macam cari ke tak? Trafisis. Boleh lah, cari je lah item room. Tinggal lagi dua bilik kot. Aku rasa tinggal dia dekat tengah-tengah sacrifice room. Aku rasa dia dekat sini ya. Yang bilik lagi satu yang tak terbuka ke tu. Boop. Tak ada secret room. Aku tak ada cari secret room pun kat apa tu. Oh wait, this is the room. The room ada ke? Dia ada ke item ni? Aku lupa lah. Sini saya aku lupa. Damn it. Dah lama saya tak main. Aku dah lupa everything. Aku lupa nak main. And aku lupa itu bukan shop. The womb dah tak ada shop. Benda ni aku main ni, macam mana aku boleh lupa ni? Baru sebulan tak main. So ni episode minggu lepas dengan episode ni. Episode ni bezanya sebulan. 3 minggu lah to be exact. Aku dah tak 3 minggu aku tak main game ni. So aku dah lupa dah macam mana main.
Oke, ini salah satu benda yang best dan best. Bossnya simple, tapi dia mengeluarkan laba-laba. Benda yang aku paling tak suka. Sip, baik aku ada regeneration. Dia ada ada beberapa pulang, ada yang boleh ada keluarkan laba-laba, ada boleh keluarkan bom. Ikutlah mana yang aku dapat. Aku lagi sekali dia keluarkan bom. Pasal kalau dia keluarkan bom, nanti dia mati terus. Whoop. Sit up. Yes, Zazzle. Spectral body. Aku rasa, aku rasa aku kena ambil beberapa deal with the dev room bahawa aku dapat unlock Zazzle. And aku dah unlock Zazzle. That's awesome, that's awesome. So di semua. Oh, damn it. God damn it. Udahlah tu. Habis aku boleh dimenat semua untuk lawan kau dia. Cibai tu. Okay, lepas ni kita akan lawan It Lives ataupun Comes Heart. Itu nanti dia akan unlockkan unlock lah. Nanti kita habiskan video kat situ. Pasal itu final ya. Oh ya Allah, tengok dia. Aku tahu lah aku ada part nyawa, tapi janganlah macam ni sayang. Bahaya betul. Okay, so straight. Straight kita terus, terus lawan Ramlam. Challenge me. Ngam. Not good. So aku rasa aku tahu kalau aku kena, kalau aku langgar dengan mata tu aku mati. No, aku kena dua nyawa. Okay, focus, time to focus. Nyawa terakhir. Please, aku dah dapat kena. Okay guys, bagi aku fokus jap. Aku tak tahu, aku rasa aku dah kalah lah. Macam ni je lah, ni je lah penghujung ni. Aku benci lah yang mata tu. Serius aku benci gila. Aduh. Damn it man. Damn it. It wasn't a good run, tapi okay lah apa yang aku dapat tu. And jom kita check jap. Aku pergi buka achievement list aku dan apa yang aku dapat. So, wah lama dia bersepah lah pula. So, aku dah unlock the blue map. Aku dah unlock Azazel. Aku dah unlock the Book of Revelation. Aku dah unlock 3 barang. So total aku dah ada 11 achievement aku dah unlock. So game ni dia ada 178, so aku ada lagi 167 achievement supaya aku dapat unlockkan everything. So macam mana pun, really thank you guys for watching. Kalau kau suka video ni, alhamdulillah. Kalau kau tak suka, nak macam mana, aku still nak buat pasal game ni member aku beli untuk aku dan aku nak dapatkan kesemua achievement. So lagi sekali, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.